Iya dong. Aku lagi terngiang-ngiang semuanya istri-istri. Gara-gara tadi nonton. Gak ada mbak? Gak ada. Ada video gila, kenapa ceritain? Ini mau tutorial. Yang ini kan yang apa? Yang toilet itu kan? Oh? Yang toilet bukan? Yang toilet yang mana? Yang ini kan yang cewek kurus gitu kan? Iya. Ya freak banget. Wow. Emang ada ya turun di situ? Ayo. Kita di mana sih? Di Jingmen Hall. Tadi itu sudah harus perpanjang. Deket banget ya kontrak rumah gitu. Bulan 4 abis. Terus gue bilang jangan suruh gue pindah dulu, soalnya gue lagi bachelor army. Terus untung dia baik, yaudah bawa student proposal. Gak baik sih, do dia baik. Dan sebenarnya itu ada peraturan gitu, jadi gue bisa maksimal 2 semester lagi perpanjang. Jadi sebenarnya kamu masih bisa sampai tahun depan gitu? Bisa. Am schlechtesten Fall. Gue bisa perpanjang. Oh enggak, schlechtesten. Susah banget. Itu kayak tongue twister gitu. Tadi gue coba tanya. Aduh, setelah gue pikir-pikir, gue baru sadar nih. Tinggal di Studentenberg paling murah ya ternyata. Padahal gue udah tahu dari dulu. Terus dia kayak, iya. Sayangnya kayak gitu. Tapi kan good at saya harus formal. Iyalah kan kamu ntar duitnya penghasilannya beda kalau udah post uni. Ya kalau gua master kan gua masih student juga. Udah kerja lah makanya. Ya makanya teman-teman. Karena Gita butuh uang, jadi sebarkan YouTube channel Gita Safri TV ke teman-teman kalian ya. Dan Paulus. Paulus juga butuh duit. Paulus Andre Partohap juga butuh duit. Sides. Hah? Itu kan sides tulisannya tadi. Side dishes. Maksudnya? Kamu tuh milih di bagian sides. Iya, terus. Ya ini jadi kecil. Aku kan gak mempermasalahkan sidesnya tapi. Mempermasalahkan apa? Menunya itu dibilangin katanya tuh buzzing hot. Sedangkan ini mah gak pedas sama sekali. Untuk orang Jerman kan? Iya, mungkin. Rekam reception. Nah ini aku ngerekam kamu, ngerekam ini. Ini apa sih ya? Jadi, ini adalah Dino tau lah ya, orang Dino udah ada duluan. Apaan sih ini? Ini egg waffle gitu. Oh ini yang tadi, cranberries. Kayak atasnya ini apa tuh? Nyam-nyam. Gimana makannya? Tadi dia ngasih gini ya? Ini? Ini kita pakainya vanilla. Chocolate sauce, terus pakai ekber. Rasanya gimana? Tolong jelaskan. Enak. Ekber emang gak pernah salah. Terus dikasih Oreo sama dikasih Zana sama dia. Gimana? Enak, Bo. Dikasih apa sama dia? Dikasih Oreo. Mana? Ini, Bo. Terus kamu ada. Kamu gak mau Oreonya? Mau lah. Ini kayak Haina nih. Sama ada Mikado atau Poki. Ya itu mah paling merek-merek Penny yang murah. Mungkin. Ini sih cukur bomba sih. Makannya tiap hari ngilu. Kamu makannya tiap hari apa? Nggak ngaruh lah, kan makan untuk cacing. Kenapa sih orang aku beternak? Iya sih. Ntar kalau udah gede perusahaannya baru aku keluarin. Iya. Cacing apa?
Bita. Kucing pita mah gak ada gunanya ya. Mending kamu tanam cacing tanam masih mending. Apa namanya, menggemburkan tanah ya? Apa sih bahasa Indonesia? Bener kan ya, menggemburkan ya? Ini lagu udah berapa kali berulang-ulang, playlistnya gimana sih nih? Buka YouTube itu aja lah mereka. Iya Sama kalau aku lah. Enak gak? Kamu gak mau nyoba kan? Aman sih tuh. Wow. Yang pesan bisa tekan juga loh. Oh, tapi itu untuk yang couch potato. Potato. Apa itu couch potato? Apa misalnya? Dan yang pesan lagi. Aku nanya di mana sugar. Terus dia bilang, lah ngapain kan, lu udah manis gitu. Dia nunjuk kayak, lu sugarnya gitu. Gila. Gue dari tadi belum memperlihatkan muka gue ya, atau udah? Udah banyak, ya. Udah gak jadi. Hari ini judul videonya adalah jajan. Hari ini judul videonya adalah jajan. Karena 2 minggu ini aku udah berhemat ya, gak pernah jajan. Sama aku juga, aku masak terus. Kamu soalnya harus hemat. Soalnya yang aku jajan tuh kopi doang. Ngapain kamu beli kopi? Sebenarnya tuh kamu bisa menahan buat makan kopi tau. Kopi tuh cuma 1 euro. Terus deh, bayangin semua kopi-kopi yang kamu beli terus kamu add up gitu jadi bisa 10 euro. Jelek. Ngaruh tau. Sekarang gak pernah. Kan? Iya. Dalemannya tapi lupa, kalau aku butuh yang anget-anget gitu. Jadi pakai lagi. Di sini tuh juga ada ice waffle gitu. Tapi ternyata gue kenyang, Bu. Jadi gue cuma mesen esnya doang. Wah, esnya pakai liquid nitrogen ya. Biasanya tembak-tembaknya ntar kamu kasih YouTube kayaknya. Iya. Aku punya duit 30 sen sih. Tapi masa cuma kasih 30 sen dengan hospitality dia? Dia denger udah cering-cering-cering, gue udah sempat tau. Iya. Yep. Iya. Maksudnya kayak apa? Peanut butter. Kamu mau nyambang ya? Kenapa gak mau? Aku batu. Mau ke TU karena kita lagi mau si kita mau ngupload. Kamu yang mau ngupload video? Hah? Kamu? Ih, iya sih. TU nya di sebelah sana. Ya kita salah, kita lupa tuh. Jadi kalau di Jerman itu ada dan Eropa sih jaringan Edurom. Lah itu bukan yang internasional. Di Indo ada. Di Indo juga ada sih. Gue ada Edurom. Jadi tuh dia cepet gitu loh internetnya. Jadi kalau kita lagi lecture nggak bakalan bosan bisa main internet mulu. Lecture apa main internet ini? Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi butuh dringan banget, gue suka ke uni terus ngupload video. Nguploadnya cuma 3 menit, 4 menit, beres. Baru datang udah pulang lagi gitu. Apa sih? Kan sih aku mau belajar. Belajar apa sih? Bisa konek gak sih dulu? Taunya gak bisa, sedih gak? Bisa gak ya? Masih ingin coba. Wah, bisa gak? Tapi kok gak bisa Dropboxnya? Bisa kalau Dropboxnya gak bisa? Ah lo bawel, dia lagi nyoba tuh. Jangan komen-komentarin dulu lah. Jangan rekam aku dulu. Jangan rekam aku. No, see you.
aku malu sih yang lekas bobo besok bangun pagi soalnya mau nguli di Aunem. Enggak, udah gak lagi, gak sering. Kamu double job sekarang. Triple banget sama ini. Ya Allah, realita hidup ya. Makanya teman-teman sering-sering nonton videonya Paulus sampai smart talk ya. Iya dong, kasih ketinggian aja, 31. Bentang banget ya. Gimana? Ini bagus deh buat foto, belakangnya biru gitu. Atau buat jadi green screen atau blue screen. Yang itu maksudnya apa sih? Kok dia tulisannya oke? Okay. Apa itu maksudnya lantai? Nol ketajam. Kayaknya apa ya? Kok TU sepi sih jam segini? Siapa yang ada bola gelung jam segini? Gak ada kali. Sekarang lagi klausur tau, lagi liburan. Moni kamu mau liburan? Libur? Terus kamu nanya gak apa ini? Obvious question. So weird. Yang luar tuh. Oh, brush, brush. Brush. Ah, so. Unishop yang jualan apa ya? Paling hoodie, tas. Kayak FU. Tapi aku belum punya loh. Gitu-gituan dari uni aku. Mungkin nanti aku harus beli. Aku gak punya. Stiker di mobil kamu, uni Hambuk. Uni Hambuk kan bukan UKAE. Iya sih. UKAE kayak kurang bagus gitu desainnya. Masa sih? Iya. Wow. Nah itu motor. Itu enggak kena dipayungin. Ya jadi kan. Nah, tadi aku mau ceritain. Cerita dong biar aku bisa rekam. Iya jadi kemarin kan aku di rumah pulang kerja sore-sore. Habis buat tutorial, terus aku memanasin nasi kan, sama memanasin ayam. Terus aku ngeliat ke arah luar gitu, ngeliat ke jendela. Kok langitnya bagus sih? Terus aku terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sudah memberikan aku kesempatan untuk melihat langit sore yang indah sambil makan ayam dan nasi, enak. Udah itu aja, terima okay. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.